terjadi gempa kuat saat kita berada di lantai atas suatu bangunan. Yang pertama, saat terjadi gempa kuat, segera berlindung di bawah meja atau benda yang kokoh dan kuat sampai getaran gempa mereda. Jangan panik, dan jika jaraknya jauh dari pintu keluar, jangan langsung lari keluar ruangan ya, karena sobat bisa berdesak-desakan dengan orang lain, bahkan terjatuh. Yang kedua, sobat juga bisa berlindung di dekat pilar bangunan yang kokoh serta jauhi kaca dan jendela, karena getaran gempa kuat bisa membuat kaca retak bahkan pecah. Loh, ini kok malah mau kabur lewat jendela sih? Salah jalur, bos! Yang ketiga, jika dekat dengan pintu keluar, sobat segera evakuasi keluar ruangan dengan melindungi kepala dan tengkuk. Please ya, nggak ada waktu buat update ke media sosial seperti ini, sobat. Gempa bukan buat pansos. Yang keempat, gunakanlah tangga darurat di dalam gedung dan jangan berlari. Hindari menggunakan lift, karena ketika gempa terjadi, kemungkinan terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan lift terhenti. Bukannya selamat, malah kejebak. Yang kelima, jika sudah di luar gedung, carilah lapangan terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, serta pohon besar maupun tiang listrik atau papan reklame. No, jangan pikir dengan meluk pohon kamu bisa aman ya, karena gempa kuat bisa bikin pohon tumbang. Yang keenam, penting banget nih untuk nyiapin tas siaga bencana yang berisi P3K, pakaian, minuman, dan makanan untuk kondisi darurat. Ini nih, sobat jangan evakuasi sambil bawa harta benda yang berat, karena bakal nyusahin. Percaya deh.